pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat puding Oreo dan puding Milo. Nah, hari ini kita akan siapkan bahan-bahannya. Ada Milo, ini 5 bungkus teman-teman. Terus ada Oreo 1 bungkus. Ada puding warna putih 2 bungkus. Gula secukupnya. Ada susu cair. Terus wadah-wadah yang akan kita pakai. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Teman-teman, jadi saatnya kita akan membuat ini agar-agar ini dituang di sini, udah dituang. Terus 2 sendok gula pasir, gula putih. Kemudian kita akan mengukur susu cairnya. Susu cairnya 700 ml. Oke, kita campurkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan masak terlebih dahulu. Teman-teman, jadi ini kita lagi masak pudingnya sampai dia benar-benar mendidih. Ini udah mendidih, teman-teman. Kita akan cetak sebentar lagi. Teman-teman, ini sudah. Langkah berikutnya kita akan hancurkan Oreonya ya. Kayak ngulek cabai. Kemudian Oreo yang sudah hancur ini kita akan campurkan di dalam sini. Kita aduk. Kemudian dicetak. Oke, kita diamkan beberapa menit. Sekarang kita akan buat puding Milonya ya. Kita tuangkan. Terus gulanya 1 sendok. Oke. Kita akan tuangkan Milonya. Ini kita campurkan air 700 ml. Kalau sudah seperti ini, kita akan masak terlebih dahulu ya. Oke. Sekarang kita masak terus sampai mendidih ya, teman-teman.
Udah mendidih ya teman-teman. Oke. Oke, jadi sudah mendidih. Jadi ini kan siap dicetak ya. Dicampurkan bersama. Oke, selesai deh. Saatnya kita akan bikin toppingnya. Oke, sisa Oreo tadi ya. Kita buat di sini. Oke, kita tungguin ya teman-teman. Halo guys, ini udah jadi kurma teman-teman. Kita akan coba ya guys. Ada Oreonya. Enak banget. My God, kalian akan ketagihan. Oke, jangan lupa dicoba ya guys. Thank you. Bye bye, see you next video. Om, gimana rasanya? Nyaman. Oke, thank you. Nah, bikin lagi ya. Sip. Oke guys, jadi itulah kegiatan aku hari ini buat video puding Oreo dan Milo. Jadi teman-teman enak banget tau, kalian harus coba di rumah. Dan jangan lupa subscribe, komen, like. Thank you udah mampir di YouTube channel aku yang apa adanya ini. Dadah.